Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas santar terdengar ini spekulasi harga dan spesifikasi Honda ZR-V terbaru. Beberapa waktu lalu, Honda resmi mengumumkan spesifikasi ZR-V, namun sayang harga jualnya masih dirahasiakan oleh Honda. Honda ZR-V sendiri merupakan mobil SUV yang akan mengisi C-segmen untuk pasar Amerika Serikat dan China. Rencananya, mobil tersebut juga akan membuka selubung di wilayah Eropa tahun 2023 mendatang. Secara spesifikasi, Honda ZR-V tersebut mirip dengan HR-V, namun sayang soal harga masih ditutup rapat informasinya. PT Honda Prospek Motor ketika ditanya apakah akan menjual ZR-V masih belum membeberkan secara rinci. Mereka hanya mengatakan akan terus melakukan studi mengenai kehadiran mobil baru di Indonesia. Spesifikasi dan harga Honda ZR-V. Untuk eksterior Honda ZR-V, jika dilihat dari eksteriornya, Honda ZR-V desainnya terlihat mirip dengan MG ZS. Tampilan depannya harus diakui terlihat kurang estetik dan menurut kami terlihat norak. Namun, setidaknya kemudian harus menelisik, mungkin saja desain tersebut memang yang disenangi oleh pasar Amerika Serikat dan China. Sementara bagian bodi tengah hingga belakang jika dilihat di samping mirip dengan HR-V terbaru. Uniknya, pintu belakang sepintas terlihat mirip dengan Honda HR-V generasi sebelumnya. Kalau berbicara soal tampilan, tentu ini masalah soal selera. Secara spesifikasi, lampu depan Honda ZR-V sudah dibekali dengan proyek yang dipadukan dengan LED. Grillnya terlihat besar dengan lubang yang memakai desain heksagonal. Di bagian bawah, bumper depan terlihat kisi-kisi dengan motif atau motif sarang lebah. Sementara pada bagian kiri dan kanan, bumper terlihat menggunakan desain milik HR-V yang lama. Beralih ke sisi samping, Honda ZR-V memang memiliki tarikan tegas yang menjulur dari depan sampai belakang. Kesan tangguh juga diperkuat dengan adanya over fender tipis pada roda depan dan belakang. Sementara peleknya memakai desain palang berukuran 5 dan 17 inci yang hadir dalam dua warna, lalu pilar A dan B menggunakan warna hitam dove. Untuk interior, sementara informasi mengenai interior mobil Honda ZR-V masih sangat terbatas. Pihak Honda beberapa waktu lalu hanya memberikan informasi mengenai tampilan eksterior saja. Namun jika boleh diperspekulasi, spesifikasi interior Honda ZR-V ini dipastikan akan hadir untuk cok kulit. Mengenai fitur yang diusung juga belum ada informasi lengkap.
untuk mesin Honda ZR-V. Bagaimana soal spesifikasi Honda ZR-V ini? Jika harga saja belum dibeberkan secara resmi mengenai hal itu, Honda sudah memberikan kejelasan tentang mesin yang dipakai. ZR-V dibekali dengan mesin kapasitas 1498cc 4 silinder DOHC Vitage Turbocharged. Tenaga yang dapat dihasilkan mencapai 180 HP per 6600 RPM dengan torsi maksimum 240 Nm per 4300 RPM. Konsumen dapat memilih varian dengan transmisi otomatis CVT atau manual 5 kecepatan. Untuk harga Honda ZR-V atau ZR-V setelah melihat sedikit spesifikasi di atas, kira-kira berapa harga yang ditawarkan untuk Honda ZR-V ini? Apakah harga jualnya akan menyamai Honda HR-V di Indonesia atau malah menyamai harga ZR-V? Menurut bagian laporan media luar negeri, Honda ZR-V ini kabarnya akan dibanderol kisaran 300 jutaan, prediksi ada di 300 juta sampai 380 juta. Namun ini hanyalah prediksi yang biasa saja salah. Kisaran harga dan spesifikasi Honda ZR-V memang masih menjadi tanda tanya besar sebab spesifikasi detail yang diusung belum benar-benar terkuak. Seandainya jika Honda ZR-V tersebut dijual di Indonesia, apakah harga spesifikasi yang diusung akan tetap sama? Tak akan ada yang tahu pasti mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang jelas, spesifikasi dan harga Honda ZR-V yang diluncur atau diluncurkan beberapa waktu lalu pun belum jelas dibeberkan oleh Honda. Sehingga kami pun belum bisa secara rinci membeberkan mengenai spesifikasi dan harga lengkap dari Honda ZR-V ini. Namun beberapa hal yang harap atau atas diharapkan bisa menjadi gambaran mengenai mobil tersebut yang akan membuka selubung secara resmi dalam waktu dekat.